Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Salam satu hobi bersama hobi sabi dengan saya Jamat di sini. Gimana bosku? Sudah makan kah hari ini? Atau sudah ngopi? Untuk intro saya seperti itu aja ya. Jadi sediakan kopi. Jangan lupa makan, sediakan kopi, terus cari tempat yang PW. Dan jangan lupa sebat dulu. Terus habis itu kita sekui ke videonya bosku. Hui. Oke, di depan saya sudah ada sapi yang terjumbo ya untuk hari ini di pasar sapi Winong. Untuk harganya 32.500. Untuk sapinya tinggi besar bos, Hercules bos. Sampai gak muat tapi di kamera sampai gak muat bos. Kalau ini mantep, mantep pakai banget bos. Untuk jenisnya kayaknya sih beagon bos. Beagon dengan postur tinggi dan besar dengan harga 32.500. Untuk kakinya seperti ini bosku. Jadi saya lupa untuk hari ini saya lagi ngerekam video di pasar sapi Gunung Kidul di Jawa Tengah Indonesia. Soalnya tadi saya terlalu antusias sampai lupa nyebutin pasarnya. Maaf aja. Ini asli bos, sapinya terus gandos. Cuman angle-nya sulit. Nyari angle-nya sulit. Dari sana apakah okay. Tidak baik-baik tapi ketutupan bos. Nah gimana bos? Bentar bos. Untuk anda bos. Kalau dari sini kurang bagus bos. Reflex soalnya kalau dari sini sapi sekali. Kalau ini sapi mau miring sedikit alias mau lurus, saya bisa dapat angle yang bagus. Tapi dia tidak mau karena ini ada panitia berkir di sini. Jadi sapinya tidak mungkin bisa lurus. Tapi ini asli bos, tinggi besar. Untuk harga 32.500, oke lah, worth it. Oke, karena satu video sudah 3 menit. Satu video, satu sapi sudah 3 menit. Coba eksklusif ini aja. Kalau eksklusif kurang. Nanti dulu saya cari lagi biar ada tulisannya. Ini asli bos, besar banget. Besar, tinggi, kaki oke. Untuk kulitnya juga masih kendur, jadi masih bisa lebih besar. Ini bisa kita cari yang mantap-mantap lagi bos. Sebentar. Oke, di depan saya sudah ada sapi Beagon yang lumayan, bukan lumayan, emang tinggi besar bos. Sudah ganteng tapi sudah laku 2.50. Dan ini ada lagi yang baru terjual alias baru laku. Jadi yang Beagon ini oke. Okay. Tapi sapi yang tadi, yang Beagon tadi yang tadi dibawa ke sini ya. Saya bisa dapat angle yang lebih mantap. Tapi saya ingat tidak bisa karena belum laku.
sama aja gelap bos. Kampret. Mungkin gara-gara sabunnya hitam jadi nggak mau terang. Cuk. Ini 250. Jadi sama ini. Dihitungnya sama ini ya, P1, P2 kan. Ini P2, mending. Sorry, salah pengucapan, ini P2. Dan yang situ P1. Dari sini lebih mantap, lebih padang alias lebih cerah. Seperti masa depan saya dengan Anda. Cair banget. Kalau 250 berarti satunya 25. Yes. Satu dihargai dengan harga 25. Untuk yang ini limousin cross jenisnya. Kukunya lumayan lancip-lancip. Ini gak pernah perawatan nih, guys. Kukunya lancip-lancip. Gak pernah perawatan, gak pernah sekolah. Malah gak pernah digedek gurunya. Jadi kukunya dibiarin. Bentar, saya napas dulu. Karena dari tadi saya membacot. Saya juga manusia. Butuh jeda, bosku. Sembari menonton. Saya mau sebat. Tapi berhubung saya pakai masker jadi tidak bisa. Jadi ya nanti nunggu satu video dulu ini baru saya nyebat. Kalau enggak demi bosku. Saya enggak mau kayak gini, bos. Ini demi Anda, bos. Jadi jangan lupa untuk like, terus komen, terus subscribe, terserah. Saya nggak mau minta-minta kalau subscribe. Kalau subscribe saya membodo amat. Yang penting Anda like, terus komen, terus jangan lupa di share ke teman-teman Anda, bos. Yang ini sih kemungkinan ini 2324 kalau ini, bos. Untuk area yang ini tuh sudah laku ya, bos. Jadi jangan Anda pertanyakan keluarganya mahal, keluarganya murah. Jadi saya nggak tahu, orang udah laku. Itu bosnya yang beli, namanya bos Penny. Sedang hitung perhitungan. Alias nota menota, alias kalkulasi menggalkulasi. Saya mengapa cu. Kita zoom, kita lihat. Sampai kan lagi terus, habis itu saya mau penutupan. Saya mau sempat dulu, bos. Sepinya mana kok, bos. Ini sebabnya gatel karena tidak pernah mandi. Mungkin salah sabun, guys. Atau salah sambo. Atau salah mencintaimu karena kamu tidak mencintai lagi. Oke, untuk sesi monster winongnya segini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like sama komen. Oke. Wassalam. Selebew.